Selamat pagi, selamat berkarya bagi kalian semua. Semoga pagi ini nanti akan diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sesi kali ini, saya akan memberikan intuition and assurance bagi sobat subscriber yang ingin bertanya. Dan saya langsung menjawab pertanyaan tersebut. Pelatihan sertifikasi operator kopi yang bisa menjadi saya. Dan saya akan memberikan detail-detail apa bagian dari kopi yang ada di samping saya. Penjelasan awal dari saya, konflik adalah sebuah pesawat kecil sebagai alat satu mengangkat, memindahkan, dan menyusun beban dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk kalian yang mungkin belum tahu dan ingin belajar, saya ingin share kepada kalian supaya bermanfaat. Spesifikasi dari forklift itu sendiri adalah mempunyai struktur bodi yang sangat kuat, dilengkapi dengan fork atau garpu. Ini yang fork atau garpu yang terbuat dari baja yang sangat kuat, beban bertumbuh di bagian depan, bagian depan karena memang untuk mengambil ya, dikemudikan oleh ban belakang, kemudian bertumpu di bagian depan. Ini adalah tumpunya di bagian sini. Jadi kalau ini ada barang transportasi di jalan, ini tumpunya ada di sini. Titik fulcrum namanya. Bergerak lincah di tempat yang sempit, berkemampuan tinggi dalam menurunkan dan mengembangkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari sobat subscriber. Bang, ada berapa jenis forklift? Kalau forklift kita lihat banyak ya. Ada hand manual, itu juga termasuk forklift. Ada yang berbentuk samping, ada bentuk depan. Ada yang tinggi, ada yang menyamping untuk ambil konten dan sebagainya. Jenis forklift banyak. Sekarang tergantung kebutuhannya untuk apa. Di dalam kita mengoperasikan forklift, kita harus tahu tempat di mana forklift akan dioperasikan, jenis beban yang akan diangkat, tergantung kebutuhannya, ukuran beban, berat beban di dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka. Kalau saya bilang tadi jenis berapa jenis forklift atau berapa jenis alat angkutnya itu banyak, sekarang saya pilahkan atau jelaskan menjadi 3 bagian. Yaitu berpenggerak utamanya motor diesel atau tipe D yang berbahan dasar solar seperti yang disampaikan saya. Ini adalah forklift dengan bahan dasar solar. Kemudian motor bahan bakar gas atau tipe G yang berbahan dasar LPG. Oke. Kemudian motor listrik yang berbahan atau tipe B yang menggunakan listrik arus DC. Oke, dari sini semua penggerak sistemnya hidrolik dan mekanis. Mekanis maksudnya tetap kita menggunakan engkel itu ya, namanya handle maju mundur, itu namanya mekanis. Dan menggunakan sistem hidrolis. Lalu ada lagi sobat subscribe yang tanya, Bang, tolong jelaskan dong bagian-bagian dari forklift. Oke. Saya akan langsung menjawab. Di sini yang ada bisa lihat, saya akan mundur sedikit ya. Ada bagian namanya backrest atau sandaran dan penahan beban. Ini adalah backrest.
ini back rest penahan beban. Ini ya, saya jelaskan, ini namanya back rest. Agar menahan beban, agar tidak jatuh ke belakang atau ke depan saat membawa barang. Oke. Selanjutnya yaitu prop atau gardu. Ini yang saya sebutkan tadi yang terbuat dari kaca. Ini gardu. Namanya prop. Kemudian satu lagi mat atau tiang penyangga penuntun gardu. Mat adalah ini. Yang panjang ini adalah mat. Oke, lanjut lagi. Carrier yaitu komponen yang merangkai fork dan mat. Fork dan mat itu ada tengah sini. Ini carrier. Kalau ini mat, kalau ini carrier. Oke. Lift cylinder, steam cylinder, sistem hidrolik untuk mengangkat beban. Ini biasanya ada dua ya. Ada hidrolik kanan kiri, ada dua. Ada hidrolik tunggal, tapi lebih besar. Yang kita pakai di sini adalah hidrolik tunggal. Yang cuma satu aja hidroliknya. Kalau ada dua, pasti kanan kiri. Kemudian steam hidrolik itu mengungkit beban. Jadi bebannya di sini, ini namanya steam hidrolik. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari subscriber yang saya akan menjawab. Oke, bang, untuk jenis forklift di mana titik tumpunya? Oke, tadi saya sempat menjawab titik namanya fulcrum ya. Fulcrum ada di sini. Ini namanya titik tumpunya, namanya fulcrum. Tadinya ada barang, baik ada barang maupun tidak ada barang, titik tumpunya ke sini. Jadi kalau kita titik tumpunya ini adalah tidak fleksibel ya, karena roda kemudinya di belakang. Kalau ini ada roda tumpunya, dan dia titik tumpunya di tengah, namanya titik fulcrum. Oke, dari situ saya lanjutkan pertanyaannya untuk sobat subscriber. Di saat kita akan menjalankan forklift, ada baiknya kita mengetahui atau mengetahui handle atau apa aja yang ada di forklift ini. Kita ikuti ya.